hi, selamat datang ke channel aku Aiman Kuaci. So aku baru je sampai tempat kerja aku. So hari ni aku nak cakap sikit pasal resolution, sebab aku nampak ramai orang yang tak faham sangat pasal resolution. Sekarang ni ada banyak jenis resolution, ada banyak format, ada yang 1080p, ada yang 2.5k, 4k, 5k, 8k. So ramai orang yang tak berapa faham lah macam mana resolution tu sebenarnya. Jadi hari ni aku nak explain sikit pasal benda tu. Tapi sebelum tu aku pergi buat kerja jap. Okay, so first aku nak cakap pasal 4K. So biasanya 4K ni, first orang akan fikir mesti 4K 4 kali 1080p, sebab 1080p tu 1000. So 4K 4 kali. Secara kebetulan memang betul 4K tu sama dengan 4 kali 1080p. Jadi kalau 8K 8 kali 1080p ke? Tak, 8K sama dengan 16 kali 1080p. Sebenarnya simple je. Kalau 1080p kita tengok 1080 pixel pada ketinggian, tapi untuk K pula, 4K, 4000 pixel pada lebar. So bila 4 kali 1080p bila disusun, dia akan terbentuklah 4K, sebab lebar 1080p ialah 2K. 8K pula susunan dia ialah 4 kali 4K, ataupun kalau disusun dengan 1080p terjadilah 16 1080p. ...5K pula macam mana? Takkanlah nak susun 5, macam mana nak susun 5 1080p? Kita ingat balik 1440p. So 1440p boleh dikategorikan sebagai 2.5K. So 2.5K itulah bila disusun 4 akan terjadilah 5K. Retina iMac display dia pakai 5K. So 4K dengan 8K ni normal lah, biasalah kita jumpa. 2.5K pula sebenarnya normal, tapi kita lebih, biasanya orang akan panggil 1440p instead of 2.5K sebab dia kecil lagi kot resolution dia. Sekarang aku kat luar jap. Aku nak cakap pasal 4K ni sebenarnya. Biasanya kalau cakap pasal 4K dengan 8K, mesti first akan terfikir pasal TV ataupun monitor. So bagi aku, kalau kita pakai 8K, TV tu kita tengok dari jauh. So macam 8K dengan 4K tak ada beza pun kalau kita tengok, walaupun skrin dia besar mana pun. So 8K tu lebih-lebih lah. Kalau phone, ok phone lah, phone biasanya yang aku perasan maximum resolution dia ialah 1440p. So kalau macam phone aku, aku boleh 720p, 1080p dengan 1440p. Aku selalu try toggle antara 720p, 1080p dengan 1440p. Dan bila aku tengok, aku memang tak boleh nak bezakan pun yang mana satu 1440p, yang mana satu 1080p, yang mana satu 720p. Kalau korang tengok dengan dekat, boleh lah nampak dia extra sharp. Tapi korang nak tengok phone dekat kan, nanti rosak lah mata. Takkan nak tengok dekat kan. Apa yang aku nak cakap sekarang ni sebenarnya, resolution tu kalau untuk phone ni tak perlu tinggi sangat pun. 1080p pun dah kira tinggi lah. Ok, so aku nak sambung buat kerja jap. Dan itu sahaja video aku untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ciao.